Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih wa kafa billahi shahida. Tamu-tamu Allah yang mulia, terlebih dahulu mari kita syukur dan memuji Allah Taala. Kita ucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin. Kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk dapat beribadah sampai hari ini. Semoga ibadah kita diterima hendaknya oleh Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Kita ucapkan salawat serta salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mohonkan kepada Allah Taala semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya dengan izin Allah Taala kita peroleh di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, hari ini hari Senin, hari yang ke-10, barangkali ada juga sudah masuk hari yang ke-11 di bulan Syawal 1444 Hijriah. Ini adalah suah pertama kita setelah Ramadan, dan karena masih dalam suasana Syawal, saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, pembahasan kita seperti yang telah ditetapkan oleh pengurus, yaitu tentang kisah para sahabat. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, perlukah kisah untuk mengetahui tentang kisah-kisah para sahabat itu? Jawabannya sangat-sangat perlu. Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk banyak belajar dari kisah-kisah. Apa di antaranya? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Hud ayat 120. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qulan naqusu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak. Yang artinya, dan semua kisah rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya, kata Allah, kami akan teguhkan hatimu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Maka sampaikanlah kisah, ceritakanlah kisah-kisah agar dengan kisah itu mereka mau berfikir. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan juga dalam surah Yusuf ayat terakhir, yaitu ayat yang ke-111. Allah Ta'ala berfirman, A'uzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh terdapat pada kisah-kisah mereka itu pelajaran buat orang-orang yang mau berfikir, buat mereka yang punya hati. Cukuplah bagi kita tiga ayat ini menunjukkan bahwa mengetahui kisah itu sangat-sangat penting. Dan kalau kita buka Al-Quran, kita baca dari awal sampai akhir, itu dominan juga kisah-kisah. Bahkan kata para ulama, sepertiga isi daripada Al-Quran itu adalah kisah. Ada kisah orang baik, ada kisah orang yang paling tidak baik. Itu semua menjadi pelajaran buat kita. Itu sekedar pengantar bahwa mengetahui kisah itu sangat penting, termasuklah kisah para sahabat. Dalam waktu yang singkat ini, kita sampaikan, yaitu kisah tentang sahabat paling mulia nomor urut satu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia,
Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'ib bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Ta'imi. Itu nama asli daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Ta'imi. Nah, jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Tapi yang familiar di telinga kita adalah kunyah beliau, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar ini kunyah yang didapatkan oleh beliau sebelum masuk Islam. Siapa yang memberi kunyah ini kepada beliau adalah kabilahnya. Bakar itu artinya adalah unta muda yang kuat, gagah, perkasa. Itu kunyah yang diberikan oleh kabilah kepada beliau. Jadi buat orang-orang Arab zaman dahulu sampai hari ini, memang yang paling menonjol pada mereka itu kunyah, bukan nama. Kadang-kadang nama aslinya kita tak tahu. Kenapa? Yang familiar di tengah kita adalah kunyahnya. Dan bagi mereka, biasa memberi kunyah itu binatang. Contohnya, seorang paman Nabi namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu kunyahnya singa. Singa. Karena kegagahan dan ketangkasannya di medan perang, di medan jihad, digelar singa padang pasir. Termasuk Abu Bakar ini, artinya unta muda yang kuat. Dan orang Arab itu dulu sebelum Islam datang, istri mereka banyak. 4, 7, 12, 13, banyak istrinya. Mereka yang banyak istri itu digelar dengan punya banyak kambing betina. Tahu-tahu begitu sampai ke rumahnya, usahakan kambing, kandangnya pun tak ada. Tapi dikatakan dia punya banyak kambing betina. Rupanya bininya yang banyak. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia. Setelah masuk Islam, Abu Bakar ini dapat kunyah, yaitu As-Siddiq. Ini setelah masuk Islam. Siapa yang memberi kunyah itu kepada Abu Bakar? Yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sama-sama tahu kapan Abu Bakar dapatkan gelar ini, saat Nabi pulang dari Isra Mi'raj. Semua tak percaya kecuali sedikit saja. Yang dah masuk Islam ragu keluar. Yang masih di luar nak masuk Islam tak jadi. Singkat cerita, sampai telinga ke telinga Abu Bakar cerita tentang Isra Mi'raj. Lalu apa kata Abu Bakar? Kalau Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi pada Muhammad dan Muhammad yang menceritakan, maka apa kata Abu Bakar? Lebih daripada itu aku percaya. Dapat gelarlah Abu Bakar dari Rasulullah, yaitu As-Siddiq. As-Siddiq itu level kedua termulia setelah level pertama, yaitu para nabi. Apa dalilnya? An-Nisa 69. Wa may yuti' illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Setelah Allah sebut para nabi, manusia paling mulia, siapa urutan di bawah itu? Orang-orang siddiq, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian apalagi kunyah Abu Bakar itu? Yang tadi Abu Bakar ni kunyah, bukan nama. Namanya sudah kita sampaikan. Kemudian As-Siddiq, kunyah Abu Bakar juga Atiq. Apa arti Atiq? Arti Atiq itu pertama, orang yang bagus nasabnya. Yang kedua, Atiq itu ganteng. Memang Abu Bakar ini cenderung kurus. Kalau pakai kain sarung sering melorot, tapi orangnya gagah. Hidungnya mancung, jenggotnya sering diinai, orangnya putih, matanya sedikit cekung, keningnya menonjol, tapi orangnya ganteng, orangnya berwibawa. Itu juga makna Atiq. Yang ketiga, arti Atiq itu adalah orang yang sudah dibebaskan dari api neraka. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Saat itu Abu Bakar pun tiba.
Apa kata Rasulullah SAW kepada para sahabat? Kalau kalian ingin melihat orang yang sudah dibebaskan dari api neraka, lihat lelaki ini. Dia adalah Atiq. Siapa yang dimaksud di situ? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena memang ada 10 sahabat yang sudah dijamin masuk surga, bakalan tak masuk neraka. Siapa menempati nomor urut 1? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Tulhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Siapa menempati nomor urut 1? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sedikit lagi kita berkenalan tentang Abu Bakar. Beliau 2 tahun 6 bulan lebih muda daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad lahir 570 Masehi, Abu Bakar lahir 573 Masehi. Jadi 2 tahun setengah kurang lebih setelah kejadian Abrahah ingin menghancurkan Ka'bah, Abu Bakar As-Siddiq pun lahir. Siapa yang melahirkannya? Ibu beliau yang terkenal dengan sebutan Ummul Khair. Nama aslinya Salmah binti Sahar bin Amir. Siapa nama ayah beliau? Ayah beliau Utsman, tapi terkenal dengan sebutan Abu Quhafah. Makanya disebut juga Abu Bakar bin Abi Quhafah. Jemaah tamu-tamu Allah yang mulia, Abu Quhafah ini masuk Islam di usia yang sudah lumayan sepuh. Kapan dia masuk Islam? Saat penaklukan kota Mekah di tahun ke-8 Hijriah ketika bulan Ramadan. Saat itulah Abu Quhafah masuk Islam. Jadi dia mendengar Rasulullah SAW bersama 10,000 pasukan kaum muslimin datang ke Mekah. Singkat cerita, maka bertemulah Abu Quhafah ini dengan anaknya Abu Bakar. Lalu singkat cerita, apa kata Abu Quhafah? Ananda, ayah ingin masuk Islam. Mendengar ayahnya ingin masuk Islam, berkaca-kaca mata Abu Bakar. Oleh Abu Bakar diajak ayahnya menghadap kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, alhamdulillah ayahku dapat hidayah, dia ingin masuk Islam." Mendengar itu, apa kata Rasulullah SAW? "Abu Bakar, tak sepantasnya ayahmu menghadap kepadaku, tapi akulah menghadapnya. Tak sepantasnya ayahmu menemuiku, tapi akulah yang menemuinya." Ini menunjukkan betapa tawaduknya baginda Rasulullah SAW. Tapi apa kata Abu Bakar? "Ya Rasulullah, engkau tak pantas mendatangi, kau didatangi. Engkau bukan mencari, tapi dicari ya Rasulullah." Begitu pula sambutan Abu Bakar. Singkat cerita jemaah, Abu Quhafah mengucapkan doa kalimah syahadat. "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah." Sahlah Abu Quhafah menjadi seorang muslim. Tiba-tiba Abu Bakar menangis. Tadi berkaca saja air matanya, sekarang Abu Bakar menangis. Kaget sahabat, lalu sahabat-sahabat bertanya, "Ya Abu Bakar, apa yang membuat engkau menangis? Seharusnya Abu Bakar engkau bahagia, engkau tertawa, engkau tersenyum. Karena apa? Ayahmu tadi kafir, sekarang mukmin. Harusnya masuk neraka, kekal, tak keluar-keluar lagi. Sekarang dia masuk Islam, insyaAllah bakal masuk surga." Dengarkan apa jawaban Abu Bakar. "Aku terbayang Abu Talib. Alangkah indahnya yang Islam itu Abu Talib, bukan ayahku. Alangkah bagusnya saat-saat seperti ini Abu Talib masih hidup lalu dia masuk Islam. Itu yang terbayang olehku." Allahu Akbar. Apa maknanya? Menunjukkan betapa cintanya Abu Bakar kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Abu Bakar menyambut? "Tak ada jasa ayahku kepada agama Islam ini. Tak ada jasa ayahku kepada Rasulullah, tapi apa jasa Abu Talib? Abu Talib banyak jasanya kepada Islam ini, bahkan Abu Talib berjasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat aku menangis. Aku teringat Abu Talib." Kaum muslimin, kaum muslimat, beginilah Abu Bakar As-Siddiq, segelintir tentang beliau yang mesti kita ketahui. Agar apa? Dengan mengetahui sahabat mulia ini,
agar kita mau berfikir, kata Allah Ta'ala tadi. Kan begitu. Agar hati kita yang lemah jadi kuat. Agar hati yang kita tidur jadi bangun. Yang mati hati kita dengan berkisah ini semoga menjadi hidup lagi. Jemaah, tamu-tamu Allah yang berbahagia. Tapi waktu juga memisahkan kita. InsyaAllah panjang umur, sihat badan. Jika Allah izinkan kita bertemu lagi, kita akan sambung tentang kisah Abu Bakar, nanti kisah Umar, kisah Utsman, kisah Ali, dan seterusnya. Jemaah, tamu-tamu Allah yang mulia, cukup sampai di sini. Waktu juga memisahkan di antara kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.